Sehinggalah pada suatu hari, istri yang baru dinikahinya telah jatuh sakit. Berpengaruh loh sampai di istri. Oh my God. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Yap, so kali ini kita dapat requestan lagi dari Instagram ya. Banyak banget yang men-DM saya di Instagram karena video saya beberapa hari ini mereka video-video film pendek ya. Contoh kemarin sama react drama spontan dengan misteri rumah kebaya merah. Itu permintaan teman-teman juga. Dan kali ini datang lagi requestan yang cukup banyak ya di Instagram saya. Saya sudah membuka videonya. Ini ternyata video yang direquest itu adalah video dari Mr. Kokom. Saya sering banget melihat video-video dari Mr. Kokom. Dan Mr. Kokom itu kalau mengeluarkan video pasti keren banget menurut saya. Saya suka melihat video-video dari Mr. Kokom ya. Dan langsung aja kita akan rea video dari Mr. Kokom yang berjudul Ini Aku Punya. Ini baru pertama kali saya merea video dari Mr. Kokom ya. Terima kasih banyak buat yang merequest ini. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, silakan aja subscribe tombol merah di bawah dan notifikasinya. Jadi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke? Okay? Ini aku punya, Mr. Kokom. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Pum. Jangan dekat. Jangan dekat. Jangan dekat. Oh, shit. Wah, ini awal yang sungguh menyakitkan. Macam ni bang? Gimana nih bang? Sebelumnya gak ada orang pun. Abu! Abu. Gimana tu? Alah, aku daripada pejabat isi korban. Pak Abu nak buat korban ke tahun ni? Hai, takkan kamu tak tahu? Aku yang kerja dekat pejabat isi korban. Oh iya ke? Macam mana kau meniaga? Okey. Meniaga macam ni lah, Pak Abu. Slow sikit lah, tapi okey lah. Apalah, orang tua kata berakit-akit sebelum sampai ke darat. Biar pun sikit, tapi berkat. Asik sekali. Betul tu, Pak Abu. Benar banget, benar banget. Korban tahun ni. Tahun ni, tak ke, Pak Abu. Susah sikit lah, Babu. Apa susahnya, meh? 290 je satu bahagian, meh. Siap boleh bayar online lagi. Buat kat mana tu, Babu? Eh, dia buatlah kat negara yang lebih memerlukan. Tapi okey ke tu, Babu? Tak kena tipu? Tak ada tipu punya. Dah 12 tahun dah isi korban buat. Kalau tipu, dah lama dah isi korban bungkus. Orang Malaysia bukan kau tak tahu, meh. Semua kaki viral. Sikit-sikit viral. Sikit-sikit viral. Betul juga, Pak Abu. Okeylah. Pak Abu nak pergi tempat lain dulu. Okey, Pak Abu. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah kisah hidup seorang lelaki bernama Amir. Amir. Amir merupakan seorang yatim piatu sejak kecil yang tinggal di kampung. Oh, yatim piatu, bro. Namun semangatnya membara untuk mengubah nasibnya telah membawa dia untuk menjadi seorang penjual burger di bandar. Setiap harinya, Amir akan ke pasar untuk membeli bahan-bahan membuat daging burger buatan sendirinya. Walaupun pada fasa awal perniagaannya, dia kurang mendapat sambutan, dia tetap berusaha dan bekerja keras setiap hari. Oh. Kerana dia percaya, suatu hari nanti, dia akan menjadi seorang yang berjaya. Semakin hari,
Semakin ramai pelanggan yang mulia menggemari burger buatan Anda. Oh, udah rame aja. Karena kesabarannya nih. Sedang. Inilah waktu yang tepat untuk mengembangkan perniagaannya itu. Ini temannya setia banget nih. Dan mempunyai modal yang besar untuk merealisasikan impiannya itu. Dia hanya mampu berdoa dan berharap suatu hari nanti keajaiban datang menemui dirinya. Sehinggalah pada suatu hari. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak burger ke, bang? Awak ni Amir, Ya, saya, bang. Gerai burger ni awak yang punya? Betul, bang. Kenapa? Ada burger saya yang tak sedap ke? Boleh saya bincang sekejap? Boleh saya bicara sebentar? Seorang ahli perniagaan telah berminat dengan perniagaan yang Amir jalankan. Dia menawarkan bantuan kepada Amir. Tahu penawaran. Yang lebih maju. Pada awalnya Amir merasa gelisah dan ragu. Namun setelah berfikir panjang, Amir membuat keputusan untuk berbincang dengan lebih lanjut dan menerima tawaran tersebut. I see. Sehingga akhirnya, apa yang Amir impikan selama ini telah menjadi kenyataan. Amir telah berjaya membuka cawangan burger pertamanya di pusat bandar dengan bantuan ahli perniagaan tersebut. Sukses nih. Yang Amir rasakan di masa itu. Siapa sangka, Amir yang dahulunya seorang budak kampung yang susah, kini berjaya meluaskan perniagaannya ke tahap yang tidak disangka-sangka. Wow. Namun, kejayaan itu telah menggelapkan hatinya. Tak maaf dia, tapi kamu tak boleh lah. Boleh, abang. Tak boleh. Kali ni je. San. Tak, ni bos. Dia nak beli burger. Betul? So, dia tak cukup duit? Kau nak burger? Tapi tak ada duit? Laga-laganya ni sombong banget ni. Kau ingat ni rumah kebajikan ke? Oh shit. Keluas kah? Sombong bro, udah sombong ya. Amir telah menjadi seorang yang sangat sombong dan lupa diri. Nak. Ada duit sikit. Mau pengemis nih. Dikata-katain kasi. Lapa. Saya nak tanya sikit boleh? Macam di tangan dia. Kaki ada. Habis tu asal tak kerja. Nak duit kerjalah. Apa susahnya sih kasih dikit aja. Jam tadi je tau. Korang kalau nak dapat duit banyak ni, korang jangan malas. Korang kena rajin kerja. Eleng kau. Gaji kau sebulan pun belum tentu dapat banyak ni tau. Dia juga gemar untuk menunjukkan kekayaannya di media sosial dan memandang rendah orang lain. Sehinggalah pada suatu hari, istri yang baru dinikahinya telah jatuh sakit. Berpengaruh loh sampai di istri. Oh my god.
istri yang kena imbas, bro. Akan ambil untuk selama-lamanya. Amir seakan tidak percaya apa yang telah menimpanya. Dunianya telah menjadi gelap dan harapannya telah hancur berkecai. Dia seakan-akan tidak lagi mempunyai tujuan hidup. Langsung stres berat ini, bro. Ame. Ini Ame kan? Pak Abu. Siapa? Oh, lupa. Pak Abu, kawan ayah kamu. Allahu Akbar. Tak apa, tak apa. Businessman kan? Biasalah tu. Sejak kamu pindah dulu, inilah kali pertama kita jumpa kan? Pak Bu, buat apa malam-malam ni? Biasalah, meh. Pak Bu dah tak tahun macam gini. Baru balik daripada izi korban. Amir tak nak ke buat korban tahun ni? Tak kau, Pak Bu. Oh, iya ke? Sayang, meh. Kalau kita dalam keadaan senang, ada kemampuan, kita tak buat, rugi. Kalau dapat sebahagian pun tak apalah. Sekali pun jadi tak. Tak apa, Pak Bu. Dia lagi blank itu, bro. Ame, ada flyers ni. Ame tengok, baca dulu. Manalah tahu kalau terbuka hati ke. Apa? Oh, shit. Saya cakap tak nak lah apa masalah Pak Bu ni. Ame. Pak Bu tak ada niat pun nak paksa. Pak Bu malah tambah parah dia. Aja, sebagai orang Islam, berkemampuan, apa salahnya kan? Masalahnya apa? Duit saya sekat saya lah nak buat apa? Ame. Pak Bu minta maaf. Pak Bu tak ada niat pun nak paksa Ame. Cuma Pak Bu tahu duit Ame. Amir punya sukalah nak buat apa kan? Tapi satu je yang Pak Bu nak ingatkan. Rezeki kita ni, meh, datang daripada Allah. Allah yang bagi. Allah kasih. Apa yang Allah kasih? Amir. Ini Amir usaha sendiri. Tak ada siapa pun tolong Amir. Amir berjaya sebab usaha Amir sendiri. Ucap nak, sebenarnya Allah sayang Kak Amir ni. Allah sayang. Kalau dia sayang, dia akan ambil isteri Amir. Jangan dekat. Mulai sedih ni, bro. Oh. Amir telah terlibat dalam kemalangan. Amir. Ini yang pertama tadi. Doakan saya. Mudah-mudahan saya jadi orang berjaya esok. Boleh saya buat korban dengan Pak Abu. InsyaAllah, meh. Kalau dah rezeki tak ke mana, Amir jangan risau. Pak Abu akan doakan Amir. InsyaAllah, Amir akan jadi orang yang berjaya. Ha, yang penting, Amir teruskan usaha. Jangan berputus harap. Selalu berdoa. Banyakkan doa. Kenapa tu, Dek? Oh. Duit dah, bang. Adik seorang je ke ni? Mak mana? Mak dah tak ada. Saya tinggal dengan nenek. Tak apalah, Dek. Adik ambil je baju ni, eh. Abang belanja. Huh? Betul ke ni, bang? Lain kali kalau rasa nak makan burger lagi, adik datang je kedai abang, ya. Tak payah bayar, tak apa. Okey? Terima kasih banyak, ya, bang. Sama. Saya balik dulu. Oh my god, sedih banget, ya. Nak. Ada duit sikit tak? Acik belum makan lagi.
cik, saya ada yang ni je, tak apa eh. Terima kasih nak. Cik, tolong doakan saya jadi orang yang berjaya esok. Mudah-mudahan lepas ni saya boleh bersedekah dengan lebih banyak lagi. Kasih doa. Oh my god. Bang, saya nak cakap sikit boleh tak? Apa dia? Boleh tak bang kurangkan sikit? Yang unjuk dekat media sosial tu. Kenapa pula? Yelah, kalau ada orang dengki dengan kita macam mana? Buat benda tak elok kat kita. Sihir-sihir kita ke? Tak ada. Karut semua tu. Mana ada sihir-sihir. Kita ni kalau kaya, kena bagi tahu semua orang. Biar semua orang tahu kita kaya. Abang tahu ke hati orang? Dahlah abang tu kalau menunjuk, melebih-lebih. Saya tak sukalah bang. Kalau tak suka, sudahlah. Ada jarum. Oh, kena santet. Dia sedar. Istrinya kena santet. Harta yang selama ini dia kumpulkan tidak lagi bermakna buatnya. Ini bacanya apa ini? Okay. Saya nggak tahu mau komen gimana lagi ini. Ini Mr. Kokom selalu membuat video yang, sumpah Mr. Kokom ini idenya keren banget ya kalau membuat sebuah video. Ini videonya niat banget. Kayaknya prosesnya ini butuh waktu yang cukup lama cara pembuatannya. Cuman sayangnya kenapa sih yang nonton itu masih 600 gitu. Kenapa nggak dikasih cukup 1 juta. Tapi salut banget saya buat Mr. Kokom ya. Pembuatan videonya itu keren banget. Niat banget. Cerita yang disampaikan di video ini itu tersampaikan banget ke saya ya. Saya yang udah meriak ini. Banyak banget pesan yang saya dapatkan dari video ini. Dan saya menjuluki Amir yang dalam cerita ini tuh ibarat orang kaya baru yang baru-baru mendapatkan kekayaan tiba-tiba kan, terus sombong memamerkan kekayaannya itu bahwa dia juga bisa. Dia tidak sadar bahwa di balik kekayaannya itu, di balik kesuksesannya itu ternyata ada beberapa orang yang mendoakan dia. Padahal loh kalau dipikir bro, dari alur videonya yang kita nggak tahu, di video akhirnya itu menceritakan waktu Aminnya lagi berusaha untuk sukses, dia orangnya baik banget, dia orangnya pengasih, pesedekah ya. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi ya itulah. Kalau yang saya tangkap dari ini, dari cerita ini, kekayaan itu memang berbahaya banget ya. Bisa membutakan hati kita ini kekayaan, duit dan kekayaan itu. Padahal kalau dipikir duit dan kekayaan itu nggak kita bawa mati kan. Harus kehilangan istri. Oh my god. Keren-keren banget. Ini menyinggung banget. Ini Esther Kokom ini niat banget cara pembuatan videonya. Salut banget. Salut banget. Terima kasih banyak buat yang merequest video ini. Dan saya akan
kalau memang video ini banyak yang suka, saya akan cari lagi video-video dari Mr. Kokom ya. Kayaknya Mr. Kokom ini punya genre tersendiri cara pembuatan videonya. Cuman satu yang saya belum mengerti dari video ini. Satu saja. Teman Mr. Kokom yang menemani dia saat masih gerobak, dia nggak ada waktu saat Mr. Kokomnya sukses. Itu yang jadi pertanyaan buat saya ya, di alur cerita ini. Dia kemana? Apa dia pergi saat si Mr. Kokomnya, si Amirnya ini udah kaya, tapi kok nggak ada dalam cerita juga? Mestinya dia ada dalam cerita itu supaya videonya itu lebih dramatis lagi. Itu yang buat saya masih bertanya-tanya. Sukses terus buat Mr. Kokom. Moga selalu menghibur masyarakat dan memberikan penyampaian melalui film pendek seperti ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk reaction kali ini. Saatnya saya undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.